Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Udah. Rame. Rame, Bang. Eh? Ya ampun, rumah gue tanah mulu tuh. Males banget sih gak mau pakai sendal. Bisa ngobak itu dong. Gimana gak pakai sendal? Kita kan bareng-bareng ke masjid ketigaan. Halo? Pakai sendal. Pulang aja tuh ada nyolong tuh sendal saya kurang ajar. Bukan nyolong, saking kecilnya tuh sendal buat ganjelan toa, Ali. Itu gak boleh nyangka-nyangkain orang ke masjid calang colong, calang colong. Lupa kali masuknya pintu 9, nanti ngambil pintu 1. Gak mungkin, saya gak lupa. Pokoknya tuh kalau sampai tuh orang, saya ketemu sama tuh yang nyolong, bakar. Bakar, Bang Pitung. Mungkin Heno yang ngambil. Sabar. Ya kan? Tadi, sholat rame. Masjid ya, sepin rame. Kalau bulan nggak bulan puasa sepi masjid. Kalau bisa rame terus ya kan. Aneh langsung sholat dong belakang imam dong nggak mulai. Oh, imam imamnya Syarifin. Bisa nyanyi dangdut. Ente nggak bilangin aneh lagi. Ya kan? Lagi ada orang berdiri main ikut aneh. Ya kita mah nggak tahu. Itu yang kedua tuh akhirnya. Orang ngantri ikut langsung set. Orang nanti ketoprak. Beli asinan. Iya. Aduh bicara-bicara. Bapak. Martabak dong. Ya, jalan. Duduk ke sini. Duduk. Iya, udah maaf. Makan loh, langsung makan. Makan lagi dikit banget kita. Enak ya. Lah kan si Mamat juga tadi. Ngajak buka udah enggak ini, jadi enggak. Model baru Bang, martabak kan? Hei, enggak. Ini mah sendal gua. Gue nolongin lo. Nolongin lo gimana ceritanya? Takut hilang, ya gue pegang-pegang. Nolongin Bang, kita jadi begini kan? Ya tinggal cuci kaki. Sama semprot juga. Hilang kotorannya. Bau. Jangan begitu dong Bang. Kenapa? Jangan jadi pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman, lah lo kayak Mansur S. Pagar makan tanaman. Beli-beli-beli begini kan? Gulali. Iya. Ada macam apa? Enggak. Mak gue demen banget sama lukisan. Bilang di pantek, ditempel pakai nasi. Kalau gitu kayak jatuh. Cuma bunga ini bunga. Bunga. Mana tuh si Neng tadi? Neng. Ini apa sih? Neng sini Neng, udah enggak apa-apa duduk sini. Ada. Masjid sampai gua congkelin enggak ada lu. Kok diam enggak ada juga. Males banget traweh. Saya enggak kuat. Tadi aja buka puasanya cuma sedikit. Abang tahu kan? Lu sih selit. Iya. Habis sendiri. Raka. Makanan habis sendiri. Ngapain lu udak-udak deh? Oh, memang mau begitu. Nah itu nenek saya diberakin dikit aja di Uber. Ini foto model. Contohnya. Foto kalender. Kalender pemilu lagi tuh. Apa mau dicina? Duduk sini nak. Duduk aja deh duduk situ. Itu apaan? Ini. Ini air tape ketan yang sudah saya pendem selama 3 bulan. Bikin sehat. Bisa nyembuhin masuk angin. Coba buka lihat. Pendem dalam tanah. Pokoknya saya pendem. Saya pendem di rumah, di kamar. Ini kamar berarti dibobok. Iya, depan. Oh iya,
kamarnya kandang ayam. Assalamualaikum. Silatin. Siapa yang positif? Ini tuh pos Hansip. Pos Hansip. Wah, pada bangun. Nih, tanya ini apaan nih? Ustadz nih, boleh nggak? Ini Ustadz, ini air tape ketan. Sebelumnya 3 bulan. Oh, enak banget, bisa bikin seger, terus bisa nyembuhin penyakit, masuk angin. Dari mulai angin mamiri, angin puyuh, terus segala angin sembuh kalau minum ini. Kayak nama restoran ini. Mama lu. Jadi gini deh, ini harus rada-rada serius nih. Ngomongnya harus rada-rada serius. Kenapa? Karena kita lagi ngomong halal sama haram. Boleh apa nggak boleh? Itu kan haknya Allah. Iya kan? Kalau MUI misalnya ngeluarin fatwa, ya itu pasti ngambilnya istimbat hukumnya atau istidlalnya dari Quran dan Sunnah juga. Ini memang jadi perdebatan nih panjang masalah tape. Saya mau bilang dulu dari tape makanan kayak singkong, tape ketan, atau air tape yang memang prosesnya itu bukan buat bikin jadi mabok. Karena bukan saja di dalamnya tuh ada alkohol, tapi yang disebut dengan khamr itu yang kemudian diharamkan. Karena al-khamru ma khamaral akal. Yang namanya khamr itu adalah yang menutup akal. Orang kan kalau mabok tuh kan jalan, oh, iya. lupa diri, duduk aja ya kan. Nah, itu yang pertama, ya kan? Nah, ada pun tape kayak singkong, tape ketan, ya kan? Ini memang dibikin bukan untuk mabuk. Karena banyak bahan-bahan yang lain kayak di buah pir, di nanas. Ada juga ada kandungan alkohol. Nanas. Iya kan? Tapi orang enggak ada yang makan nanas kemudian mabuk gitu kan? Enggak ada. Makan pir kemudian mabuk. Kalaupun kebanyakan itu maboknya karena isrop. Isrop. Apaan? Ya apa buka toce. Isrop tuh melampaui batas. Oh, nasi juga kalau isrop nasi bisa. Nasi kalau gitu tujuh bakul buka. Bisa tahu. Oh, iya kan? Buka tujuh bakul. Saya kan lagi hari gini masih dibakulin aja. Iya. Sekarang seandainya ya kan dia makan dalam jumlah yang banyak. Misal makan nih buka puasa di restoran, ya kan? Kata temennya udah makan aja nasinya di sini nggak dihitung. Ya makan aja gitu. Nasi. Ya, nasi mana yang dihitung? Iya, ya, repot. Satu-satu itu sepiring aja ada berapa ribu. Iya. Nah akhirnya dia makan kebanyakan, mabok, ya kan? Adapun jadi kalau patuh MUI juga tuh dari tahun 2003. Nah. Ya kayak brem, kemudian tape singkong, tape ketan yang memang niatnya adalah buat makanan, tidak untuk dibuat niat untuk memabukkan. Dan orang minum normal, makan normal tuh nggak memabukkan. Hatta ada airnya nih. Tapi kalau dia kan memang udah niat nih. Airnya dipendem. Pendem. Selama 3 bulan. 3 bulan. Terjadilah prahmen. Prahmen. Fermentasi. Fermentasi yang akhirnya nih. Jadi bisa memabokkan buat dia. Jadi khamr kalau begitu. Oh, kalau sampai dia dipendam seperti itu. Oh, iya dong, dia niat banget kan pengen jadi makanan itu atau minuman itu mengandung alkohol yang bersifat menjadi khamr itu. Khamr. Jadi nggak boleh nih, Pak Ustadz. Jangan nanti mabok. Pantes terawih kemarin. Miring. Rupanya ente tuh, ya kan? Yang bisa lirin yang suka ondong ngamani emah gitulah. Iya kasihan ya apa begini. Ini jangan dikonsumsi ya kan. Ini postat jadi nih. Iya, ya kan? Makan yang sehat-sehat kan saya udah bilang madu. Kalau ente mau kuat, mau seger ya kan? Jahe kan bisa menghangatkan tubuh, ya kan? Bara. Wah, Bang. Ya? Buat dia kan, Boy. Gitu ya. Jadi kalau memang kita dingin, hujan misalnya kan, mau jahe kurang panas dikit, taruhin aja minyak angin. Maksudnya minyak angin ditaruh. Oh, dia enggak di minum. Uyum juga tuh minyak angin. Mabok ente ya kan. Ya sih apa aja udah mau langsung dikerjain. Iya, memang mesti rada hati-hati sama dia ngomong, ya kan? Gitu. Polos nyender-nyender mulu.
Iya. Yeah. Saya mau nerusin tadarus. Iya benar, Pak Ustaz. Di masjid lagi. Iya. Nah, tadi baru dari masjid. Enggak apa-apa kan? Ya kan? Bolak-balik aja. Ya, sekalian ngumumin juga, ngajak siapa tahu ada yang mau ngumpul yeah. Kan di masjid. Kali mau take up di sana ya. Tikap. Oh, itu. Tikap. Udah ya. Kita mau ikut enggak? Jangan diminum nih. Buang udah. Buang. Yeah. Buang. Jangan buang barangan. Iya. Yeah. Yang kucing minum semua. Nih. Ini yang dibuang. Kadang-kadang suka lain juga. Apaan? Itunya di rumah, dia nya tempat sampah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini namanya Hammer. Tidak boleh. Hammer martil. Ngomong lu. Udah nih, tinggal habarin dia mabok sendirian situ. Udah, minum. Coba lu ceramah, gua pengen tahu ini minuman apa. Ini minuman apa? Minuman Hammer adalah. Hammer adalah minuman yang tidak boleh diminum. Itu haram. Daripada minum minuman jamu atau minum yang sehat. Makan ini enak. Moga-moga kisah tadi yang ada sehari-hari bisa jadi memberikan solusi atau menghibur hati bareng Komeng dan Adul juga Ustaz Suki. Oh. Ada Temon dan Hudi. Oh. Dan masih banyak lagi. Oh. Monololo Mama Trudi. Iya. Siapa lagi? Biasanya ada kru. Iya, tapi nggak ada. Nggak ada nggak apa-apa lagi. Iya, ngarang lagi. Nyanyi sampai pagi. Entah. Ya kalau disebutin semua satu sampai pagi. Oh iya. Mau lo mau? Wow, terus sampai pagi? Nggak. Ya udah. Yuk. Cukup sampai di sini. Cirebon. Ini nasi itu. Nasi apa? Nasi apa sih Cirebon? Yang pakai daun anu. Daun jati, ya, bukan. Bukan. Apaan? Uli tape. Uli apa sih ah? Nasi apa? Apaan? Gemes gue. Ya gua gemes. Mau itu bawa. Ya gemes lu enggak mau ngomong apaan? Hah? Gemes. Terancung. Gemes banget apaan?